Indonesia yang seluas-luasnya, di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, serta tantangan dan krisis ekonomi global. Untuk mendukung cipta kerja, diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan antara lain dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2023, pekerja menyuarakan upah layak, kondisi pekerja yang rentan ancaman pemutusan hubungan kerja dan ketentuan alih daya yang dianggap merugikan pekerja. Di sisi lain, pengusaha melihat kondisi perekonomian global masih bergejolak. Sementara, perbaikan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja belum sejalan dengan kebutuhan industri. Berdasarkan data Kementerian Investasi, realisasi investasi di Indonesia pada semester 1 2023 sebesar Rp678,7 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 849.181 orang. Dengan demikian, tenaga kerja yang dapat diserap per 1 triliun investasi sebanyak 1.248 orang. Kecenderungan penanaman modal di sekitar padat modal dan padat teknologi seiring perkembangan dunia tak terhindarkan. Indonesia yang perekonomiannya tumbuh 5,17% secara tahunan pada triwulan kedua 2023 masih berhadapan dengan persoalan impor di banyak sektor dan golongan barang. Ada 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023. Adapun pada Februari 2023 ada 7,99 juta penganggur di Indonesia. Kenyataan perihal kemiskinan dan pengangguran ini berhadapan dengan cita-cita yang ingin diraih melalui pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, yakni penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya serta pelindungan dan kesejahteraan pekerja.